الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa yalzamul fasiqa wal abda wal unsa al amalu bi ru'yati nafsihi. Wa yalzamul fasiqa, dan wajib akan orang fasik. Orang fasik itu orang yang ya al-murtaqibu bil kaba'ir wal musiru bis shagha'ir. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa dosa kecil, fasik. Ya. Wal 'abdu, dan budak, wal unsa, dan perempuan. Al-amalu, oleh beramal, miru'yati nafsi, dengan melihat, sebab melihatnya dirinya. Jadi kalau orang fasik, ya, budak perempuan yang melihat bulan, wajib diamalin. Dia puasa. Ya. Wa kaza mani taqada sidqa na'wi fasiqin wa murahiqin fi ikhbari bi ru'yati nafsihi. Wa kadza, dan seperti ini pula wajib ya orang yang meyakini, ya wajibnya orang yang meyakini akan benar, ya orang yang ia yakin, orang yang ia yakin akan benar, ya sumpama orang fasik benar ngelihatnya tuh orang fasik dia benerin. Wa muraikin, dan orang yang murahik, murahiknya orang yang mendekati balik, hampir balik. Fi ikhbarihi, dalam pemberitaannya, ikhbarnya, miru yati nafsi, dengan melihat dirinya, wajib dia benerin. Iya, padahal dia fasik, kita yakin dia melihat. Tambah lagi ditambah nama pemerintah, ya. Sebagai orang pemerintah, apalagi itu ya, pemerintah tetepin, ada, apalagi, au subutiha, atau tetepnya, ya, melihat itu fi baladin muta'idin, pada negeri yang satu, ya satu negeri. Matlahu, oleh tempat terbitnya. Sawa'un awal Ramadan wa akhiruhu al-ashih, sama saja ya. Itu awal Ramadan, ya ngelihat bulannya, dan akhir Ramadan, ya berarti mau lebaran. Al-ashih, atas kaul yang ya lebih kuat ya. Wal mu'tamadu anna la'u bal 'alaihi i'timadul 'alamati bi dukhuli syawalin, dan yang mu'tamad anna lahu, bahwa boleh baginya, bahkan alai, wajib i'tiqadul 'alamati, ya i'timadul 'alamati, memegang tanda-tanda, berpegang kepada tanda-tanda, bi dukhuli syawal, dengan masuk bulan syawal. Idza hasala lahu i'tiqadun jaziman bisidqiyat, apabila hasil baginya oleh keyakinan yang pasti, yang putus, yang pasti, bisidqiyat, dengan benarnya ngelihat. Kama abta bihi syekhuna, syekhana Ibnu Ziyadin wa Hajarin ka jam'in mutahaqqiqina, muhaqqiqina, sebagaimana memberikan fatwa dengannya oleh dua guru kami, yaitu Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar. Ya, seperti jamaah para muhaqqiq. Syekh Zainuddin sering menyebutkan Ibnu Ziyad, Syekh Ibnu Ziyad, ya. Gurunya,
Syekh Ibn Ziyad. Tapi di sini kalau dikatakan Syekhuna, Syekhuna adalah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Wa idza shamu, dan apabila mereka, berarti orang banyak, masyarakat, berpuasa, walau biru'yati adlin, sekalipun dengan ya, sebab melihat satu orang yang adil. Ya, mereka para ya, masyarakat berpuasa, sekalipun dengan sebab melihat satu orang yang adil, abtaru, maka mereka berbuka. Ya. Dan apabila mereka puasa, ya. Dan apabila mereka puasa, berarti ya puasa awal Ramadan. Mereka puasa. Walau biruyati adlin, sekalipun dengan sebab melihat satu orang yang adil, abtaru, maka mereka berbuka, ba'da salasina, setelah 30 hari. Ya. Kan udah sebulan udah 30 hari. Wa in lam yarawul hilala wa lam yakun ghaimun, sekalipun mereka belum melihat bulan. Sekalipun wa lam yakun ghaimun, dan tidak ada mendung. Kenapa? Li kamalil iddati bi hujjatin syar'iyyatin, karena sempurna bilangan itu 30 hari itu dengan hujjah syariah. Ya, artinya di sini apa? Kalau jamaah itu kuat, ya. Ya. Jadi kita kalau begitu ya pilih yang banyak aja, jangan repot-repot, ya. Pilih yang banyak, pilih yang banyak, ya. Yaitu keputusan negara, ya, kan ditopang oleh banyak ulama, banyak yang pada puasa, ya udah puasa, jangan repot-repot. Walau sama biqaulin biqauli man yasiku summa lam yural hilalu ba'da salasina ma sa'wi lam yajuz lahul fitru. Walau sama, jikalau puasa iya, puasa Ramadan, biqauli, jikalau puasa iya, berarti satu orang nih, dia sendiri berarti nih, dia enggak ikut kelompok orang banyak, enggak ikut, dia sendirian dia puasa. Ya. Biqauli man yasiku, dengan perkataan orang yang dia percaya. Summa lam yural hilalu, kemudian tidak dilihat hilal. Ba'da salasina, setelah 30 hari. 30 hari belum tampak juga. Ma'asawi, serta ya, terang cahayanya, lalu terang, kagak gulem, kagak mendung. Lam yajuz lahul fitru, enggak boleh baginya berbuka, ya, jadi boleh jadi puasanya kurang. Jadi ini orang udah puasa duluan, umpama orang banyak umpama belum puasa, ya. Pemerintah belum puasa, umpama dia udah puasa aja sendirian. Besok kalau 30 belum juga timbul bulan, dia enggak boleh buka, ya. Dia puasa terus. Jadi kita jangan sendiri-sendiri aja, ikutin orang banyak, ya. Walau raja asyidu ba'da syuru'i, ba'da syuru'in fi shaumi lam yajuz lahul fitru. Dan jikalau menarik diri oleh saksi, ya, setelah masuknya mereka dalam puasa, kata yang ngelihat bulan, enggak. Saya kayaknya enggak yakin dah. Ya. Narik diri. Ya. Lam yajuz lahumul fitru, enggak boleh bagi mereka berbuka. Ah, ini buat siapa nih? Ini buat orang yang bersaksi untuk orang banyak. Ini yang ngelihat bulan tuh, ya, bersaksi untuk orang banyak. Jadi enggak boleh sembarangan nih. Saksi nih. Masya Allah. Buat orang banyak, biasanya ada orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita ikut yang kelompok banyak aja seperti tadi itu. Wa idza sabata ru'yatu, dan apabila tetap oleh ngelihatnya, bi baladin, di satu negeri, lazima hukmuhu,
ya, al-balad al-qariba. Oh, jadi lazima itu biasanya adalah map, ya. Lazima hukmahu al-baladul qaribu dunal ba'idi, ya. Lazima biasanya itu mapnya duluan. Maka wajiblah, ya, akan hukumnya oleh negeri yang dekat, tidak yang jauh. Nah, jadi kalau ya tetap melihatnya, melihat umpama di satu negeri, maka wajib, ya, akan hukumnya oleh negeri yang jauh, tidak oleh negeri yang dekat, tidak yang jauh. Jadi sama aja, enggak jauh. Wa yasmutul bu'du bi ikhtilafil mata'i ala as-sa'i, dan tetap oleh yang jauh dengan berbeda matla' atas kaul asah. Wal muradu bi ikhtilafiya ayyataba'adal mahallani bi haitsu law ru'ya fi ahadihima lam yura fil akhari ghaliban qalahu fil anwar. Wal muradu ilani maksud bi ikhtilafiya, dengan berbedanya ayyataba'adal mahallani, berbeda matla', yaitu bahwa saling berjauhan dua tempatnya. Berbeda matla', ya, yang dimaksud berbeda matla', yaitu saling berjauhan tempat keduanya. Bi'aisu, dengan sekira saling jauhan. Lau ru'iyak, jikalau dilihat. Bulan fi'ahidihima, pada satu daripada dua tempat itu. Lam yura' fil'akhari, maka enggak dilihat di tempat yang lain. Itu berarti jauh dia, goliban biasanya. Berarti tempatnya jauh. Di sini enggak dilihat, di sana dilihat. Gitu. Waliban biasanya qalahu fil anwari. Ia katakan akan dia dalam kitab Al-Anwar. Wallahu a'lam bishawab.